Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Dan hari ini gua lagi ada di Dufa. Jalan-jalan lagi, happy-happy lagi, refreshing lagi, yang pasti cari keseruan. Kita bakal main wahana-wahana yang mengandung adrenalin tinggi. Ya. Gua, adek gua Monik bakal nyobain. Kita lihat siapa yang bakal ketakutan. Gua rasa sih gua enggak sih, karena gua udah biasa. Jadi itu gaya banget ya. Ya udahlah, pokoknya ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng supaya enggak ketinggalan sama video-video terbaru gua nantinya. Yuk ikutin. Sekarang udah di dalam Dufan. Kita mau main apa ya? Main Histeria dulu kali ya. Ya enggak? Biar seru. Adrenalin pertama. Histeria. Gua mau naik yang adek depan aja sama Arnold. Kakak paling belakang. Gua paling belakang. Hah. Tuh, satu-satu deh. Jadi guys, sekarang gua mau naik apa ini? Alap-alap atau jet coaster lebih tepatnya. Halilintar versi kecil. Seseram apa ini? Kayaknya biasa aja. Kita lihat ya. Ini geli-geli guys. Ini cuma geli-geli. Ini sangat geli-geli sekali. Mohon maaf, itu permainan apa yang barusan? Itu cuma geli-geli guys. Pemanasan yang tidak panas. Gimana kita kalau power shoot? Sebelah sana. Kita power shoot. Power shoot. Ayo, woi. Hah. Yang tadi itu apa? Tidak ada rasanya. Sangat geli-geli guys. Belum. Adrenalin belum terpacu. Ya enggak? Adrenalin belum terpacu. Ayo. Kita tambah lagi kora. Come on. Sekali aja. Sekali bisa. Tanggung. Lu berangkat sekarang pun tetap telat nyampainya. Belum di bensin. Iya, makanya nyampe berangkat sekarang pun tetap telat. Ayolah. Ah, masa cuma satu. Ada yang mau cabut, guys. Ya udah, kita lanjut cari wahana yang berikutnya. Tetap ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Hei, ada perseteruan apa ini?
Kenapa enggak berani? Oh. Emang mau naik apa? Lagi ngerayu. Emang mau naik apa ini? Kereta misteri. Kereta misteri itu yang kayak gimana? Enggak tahu. Baru itu ya? Mana Kak? Enggak tahu. Dari kereta misteri ternyata rasanya geli-geli. gimana dek ayo kita cabut cari yang lebih ekstrim aja dek, cari yang lebih ekstrim, yang lebih adrenalin. Ayo jadi tadi dia wahananya tuh semacam halilintar, tapi nggak se-ekstrim halilintar sebenarnya. Cuma ada bagian di saat dia udah naik nih tinggi, dia turun lagi mundur. Itu aja sih yang bikin dia kelihatan agak ekstrim. Sebenarnya be aja. Yuk kita cari yang lebih adrenalin. Ya nggak deh. Mau yang mana lagi deh? Duh, ada yang lebih parah dari tornado. Belum ada sih untuk saat ini. Yo, what's up? Sekarang gua mau naik lintang. Wah. Ya, walaupun udah sering naik, tapi ya masa kalau kupan nggak naik kali lintar, pasti naik lah. Rasanya kayak gimana? Gua udah tahu rasanya kayak gimana. Tapi tetap penasaran, tetap mau naik lagi. Gimana deh? Sikat, adik gua aja cewek sikat. Masa gua gak punya gak? Ini gua sikat lah, gila kali. Ini doang, cemen bro. Sayangnya gak boleh ngomong di atas. Gak boleh HP, daripada HP jatuh, pecah, rusak, kan. Jadi nanti aja naik. Atau kalau penasaran, langsung cobain aja kesini. Naik langsung, cobain sendiri rasanya gimana. Oke? Belakang sana nggak kelihatan nih. Nah ini nah itu dia, ntar cuplikannya bakal gue insertin di dalam video gue ini, ntar kalian bakal lihat gimana pergerakan wahananya. Tapi karena berhubung nggak boleh bawa kamera, so nanti yang record gue minta tolong orang lain aja. Oke guys, ikutin terus ya, lihat keseruan berikutnya.
udah kelar dan ternyata rasanya lagi-lagi geli-geli. Rasanya geli-geli, lagi-lagi geli-geli. Berhubung rasa geli-geli, kita mau ngantri lagi. Naik lagi, sekali lagi. Yuk. Nah, tapi gerimis. Gerimis, Dek. Gimana mau naik lagi enggak? Gerimis nih. Naik lagi enggak ya? Naik lagi enggak nih? Oh, atau kita cari wahana lain aja deh. Gerimis soalnya. Cari yang di dalam ruangan aja wahananya. Masih belum menemukan yang seseram tornado. Udahlah, jalan lagi, lanjut ke wahana berikutnya ya guys. Ikutin terus. Guys, ternyata tanpa terasa sudah jam 5 sore. Tadinya gue masih mau naik kereta misteri lagi dan naik baling-baling sekali lagi. Tapi ternyata kalau jam 5 katanya sudah selesai, sudah tutup. Jadi udah gak bisa naik apa-apa lagi. So, berarti tandanya kita berpisah di video kali ini sampai di sini dulu. Oke, nanti gue bakal upload lagi video-video gue yang seru-seruan, yang jalan-jalan lagi. Jadi ikutin terus keseruan-keseruan gue di video-video gue yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan sama video-video yang lainnya, apalagi video-video terbaru. Oke, thank you guys. Thanks for watching and bye-bye.